Shalom. Shalom. Selamat pagi jemaat Tuhan. Firman Tuhan dalam Mazmur 100 ayat 4 dan 5 berbunyi demikian. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Ayo mari sama-sama kita mau bangkit berdiri. Kita mau memuji, kita mau meninggikan, kita mau memuliakan, membawa rasa syukur kita kepada Tuhan. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia, tiuplah sangkakala musik dan tarian. Semua malu di bumi di surga, dengan setiap hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, salah Tuhanku, pencipta segalanya. Datang sujud di hadapannya, angkat tanganku, naikkan pujian. Puji dia tiuplah sangkakala musik dan tarian. Semua malu di bumi di surga, dengan setiap hati kebaikan Tuhan. Amin. Katakan sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Beri sorak-sorai bagi dia. Yang terbaik, yang terbaik. Tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Anugerahnya kekal selamanya. Haleluya, haleluya. Silakan duduk. Kita diciptakan spesial di mata Tuhan. Dia menenun kita. Bahkan dari zaman belum dibentuk, dia sudah merancangkan kita dengan sangat spesial. Bukan biasa-biasa, bukan asal-asalan, tapi dia menjadikan kita segambar dan serupa dengan dirinya sendiri. Kata mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau bersyukur buat kasihnya. Kita bersyukur buat kebaikannya dalam kehidupan kita. Dan dahsyatnya Tuhan.
berharga di mata-Mu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hatimu. Ku mengangkat wajahku dan dahsyat Tuhan kita yang telah menciptakan hidup kita. Betapa dahsyat dan ajaibnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku serupa gambaran-Mu. Oh, sungguh berharga di mata-Mu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat pendiri. Ku mengangkat wajah.
kasih Bapa. Cukup bagi kami bawa syukur kami ke hadapan Tuhan. Karena Engkau Allah yang setia. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami seumur hidup kami. Karena itu kami mau mengangkat tangan kami ke hadapan Tuhan. Ke atas tahta kasih dan karunia-Mu. Sahabatku, ku mengangkat wajahku memandang keindahan-Mu, Yesus. Syukur bagi di sepanjang hidupku, dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkan Terima kasih.
Thank you, Jesus. Terima kasih Bapa buat pagi hari ini. Saat ini kami tahu Tuhan, kalau sungguh kami berharga di mata Tuhan. Kau yang menciptakan kami dengan caramu sendiri, membuat kami menjadi biji matamu, membuat kami menjadi segambar dan serupa dengan Kau. Itu semua karena Kau sangat mengasihi kami. Karena itu mari Tuhan pagi hari ini, kami membawa pujian kami, kami membawa hati kami, kami membawa roh kami Tuhan, untuk memuji, menyembah, meninggikan Engkau, Raja di atas segala raja. Hadirlah di tempat ini, urapilah setiap kami, bawa kami masuk semakin dalam lagi, semakin dalam lagi, semakin dalam lagi di dalam hadirat Tuhan. Ditenggelamkan terus di dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk memuji, menyembah, meninggikan Engkau. Haleluya. Sama-sama yang percaya kita katakan, amin. Tetap bangkit berdiri, karena Dia Allah yang melukis cakrawala. Dia yang menjadikan hidup kita. Dia menjadi pemilik kehidupan kita. Dan Allah yang kita sembah itu, pagi hari ini kita percaya, Dia ada di tengah-tengah kita. Dan kalau Dia ada di tengah-tengah kita, maka kita percaya sesuatu yang besar akan terjadi pada pagi hari ini. Amin. Melukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Rindu mari sama-sama katakan, kami rindukan kuasa memuji Tuhan. Yuk kita bertepuk tangan bagi Tuhan.
bersama-sama ya. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Ayo anak muda, kita kerja sama-sama. Oh oh oh, datanglah dan berkata, kuatkan berkuasa saat hati bersatu. Menaikkan pujian, malam bunyi pasakan, musim saatnya sangat. Gratis akan kuatkan berkuasa saat hati bersatu. Menaikkan hidup kita berharga di mata Tuhan, sehingga Dia rela memberikan anaknya bagi setiap kita. Kasihnya luar biasa dalam hidup kita. Karena itu mari kita mau datang kepada Tuhan, kita mau bersyukur. Tuhan, ini kami Tuhan, anak-anakmu di tempat ini. Sungguh indah apa yang Tuhan berikan pada setiap kami. Dan sungguh indah apa yang Tuhan pikirkan pada setiap kami. Mungkin kami merasa gak berharga Tuhan. Mungkin kami bukan siapa-siapa. Mungkin dunia gak menganggap kami. Tapi Engkau yang menerima kami. Engkau yang menganggap kami berharga, kami bersyukur Tuhan. Pagi hari ini datang kepada Tuhan, sampaikan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Pengorbananmu bagiku.
Thank you.
Yesus Engkaulah yang terbesar. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, Kau Allah yang besar. Saya mengajak kita 1-2 menit ke depan, kita sembah Tuhan bersama-sama Bapak dan Ibu. Jesus, haleluya, haleluya. Mari angkat suaramu sembah Tuhan bersama-sama. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau Allah yang besar. Engkau Allah yang besar Tuhan. Satu suara sembah Tuhan bersama-sama. Sembah Dia, haleluya, haleluya. Yesus, oh, Kau Allah yang kami sembah, Kau Allah yang ditinggikan di tempat ini. Yesus, Yesus, oh. Kau, haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, oh, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Syukur pagi hari kami merasakan Engkau hadir, rambut melawat setiap kami. Dan kami percaya pagi hari ini ketika kami menyembah Allah yang besar, Engkau adalah Allah yang termulia. Segala pujian hormat kami bagimu ya Bapa. Kami siapkan hati, pikiran kami, seluruh hidup kami pagi hari ini menyembahmu. Mendengarkan Engkau berbicara di dalam roh dan kebenaran ya Tuhan. Lewat firman Tuhan yang kami akan dengarkan. Biarlah firman-Mu pagi hari ini mengubahkan seluruh hidup kami. Dan berbicara secara khusus, secara pribadi bagi kami. Apa yang ingin Tuhan sampaikan bagi kami semua. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk menyembah Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam satu nama yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapa dan Ibu. Puji Tuhan, selamat pagi saudara sekalian. Mari kita perhatikan satu pesan dari firman Tuhan yang penting sekali untuk kita perhatikan pada pagi hari ini. Saya mengajak kita semua membuka dari Ibrani. Surat Ibrani, Ibrani 4 ayat yang ke-7.
Ibrani 4 ayat 7. Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud seperti dikatakan di atas. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Tahukah saudara bahwa setiap hari dalam kehidupan kita bisa menjadi hari terakhir bagi kita untuk menjadi hari ini. Hari ini bisa saja menjadi hari terakhir dari hari ini yang kita punyai. Mungkin besok atau lusa kita tidak bisa lagi menyebutkan tentang hari ini. Tidak punya kesempatan lagi. Setiap hari dalam hidup kita bisa menjadi kesempatan terakhir. Sehingga dipesankan di sini pada ayat 7. Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud seperti dikatakan di atas. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Ingat sekali lagi, bisa saja firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini adalah firman Tuhan terakhir dalam hidup kita. Jadi dikatakan di sini, jangan keraskan hatimu. Tetapi kita harus mematuhinya. Apa itu mengeraskan hati? Mengeraskan hati adalah gambaran tidak mau menerima. Tidak mau menerima, itu kita mengeraskan hati. Atau tidak mau menurut. Atau juga tidak mau menjalani. Atau juga tidak mau mematuhi. Kalaupun menjalani, tidak mau mematuhi. Tapi kalau pada hari ini kita mendengar suara Tuhan, firman Tuhan, jangan keraskan hatimu. Tapi kita harus mematuhinya, menjalani dan mematuhinya. Seringkali respon mengeraskan hati itu timbul karena tidak suka. Atau tidak setuju pada firman Tuhan. Sehingga orang mengatakan amin pada firman Tuhan yang disetujuinya atau yang disukainya. Tapi firman Tuhan ada yang dianggap tidak suka. Ada orang yang tidak suka pada bagian firman Tuhan itu. Atau tidak setuju pada firman Tuhan itu. Karena umumnya manusia tidak suka akan paling tidak tiga hal ini. Dan ini sudah dialami sejak dari kanak-kanak. Saudara perhatikan anak-anak kecil saudara. Anak-anak saudara masih kecil, mungkin juga yang sudah mulai remaja. Atau bahkan saudara sendiri. Ada tiga hal yang umumnya tidak disukai. Pertama adalah larangan. Orang itu tidak suka dilarang. Anak-anak tidak suka dilarang. Jadi dia lebih suka kalau mau-maunya sendiri. Dilarang bermain game, tidak suka. Dilarang apa? Pacaran apalagi, tidak suka. Dilarang untuk pulang sampai malam hari, tidak suka. Malah ada orang-orang yang merasa nikmat kalau bisa melanggar larangan. Sehingga orang mengatakan larangan itu dibuat untuk dilanggar. Kalau saya perhatikan, di tembok yang tulisannya dilarang kencing di sini. Tembok itu paling pesing baunya. Kenapa? Karena orang melanggarnya. Dan mungkin lebih nyaman untuk kencing di situ ketimbang di tempat lain. Karena ada tulisan dilarang kencing di sini. Sehingga saya berpikir mau mendesain sebuah WC umum di mana setiap tempat kencingnya ditulis dilarang kencing di sini. Gitu. Supaya orang malah senang gitu melanggar. Dilarang berjalan pada waktu lampu stopan merah. Tapi rasanya nikmat kalau bisa lampu merah kita jalan, itu nikmat dibandingkan dengan lampu
traffic light hijau kita jalan itu biasa saja. Jadi melanggar larangan adalah sesuatu hal yang nikmat. Orang tidak suka dilarang, itu pertama. Orang juga kedua tidak suka ditegur. Orang enggak suka ditegur. Anak-anak juga tidak suka ditegur. Tidak suka dikoreksi. Kalau ditegur, dikoreksi, enggak suka hatinya. Kesel, jengkel. Kenapa ditegur? Kenapa ditegur pada waktu dengar firman Tuhan, mainan HP kok ditegur? Pengennya enggak usah ditegur lah. Kenapa ditegur mereka yang lagi ikut live streaming, tidak mengikuti dengan serius sambil lalu saja? Kenapa ditegur? Enggak suka ditegur. Kalau anak-anak kecil biasanya mengatakan, kenapa sih kok cuma saya yang ditegur, kakak kok enggak ditegur, adik kok enggak ditegur? Atau kalau sudah dewasa, kenapa sih saya ditegur terus, emangnya saya masih anak-anak? Saudara tidak akan ditegur kalau memang saudara tidak perlu ditegur. Malah orang menganggap bahwa teguran atau koreksi itu adalah suatu batasan. Kenapa sih saya hidup saya kok dibatasi? Saya ingin hidupnya bebas, sebebas-bebasnya. Kalau ditegur atau dikoreksi, merasa selalu saya disalahkan. Kenapa saya selalu disalahkan? Orang lain kok enggak disalahkan, kok saya terus yang disalahkan? Hal pertama adalah yang tidak disukai adalah larangan. Yang kedua adalah teguran atau koreksi, orang enggak suka itu. Dari anak kecil sampai dewasa enggak suka. Yang ketiga yang tidak disukai oleh banyak orang dari anak kecil sampai dewasa adalah nasihat. Orang tidak suka dinasehati. Orang tidak suka diperingati. Kalau temannya mulai ngasih nasihat, apalagi temannya, orang tuanya saja ngasih nasihat, dia mulai kabur. Atau mulai mengatakan, sudahlah jangan khotbah di sini. Saya tidak perlu nasihat kamu. Kalau ada orang yang datang kepada temannya atau pada kerabatnya minta pertolongan, katakanlah minta pertolongan uang dan sebagainya, kerabatnya ini mau nolong tapi sebelumnya masih memberi nasihat. Nasihat supaya lain kali tidak terjadi kondisi keuangan seperti ini. Gitu. Udahlah jangan lama-lama lah ngasih nasihat, saya perlu uangnya. Orang gak suka diberi nasihat. Malah nasihat dan peringatan itu membuat dia merasa terlalu diatur hidupnya. Kamu tuh siapa ngatur-ngatur hidup saya? Apalagi kalau jemaat ya, dikasih nasihat sama pendeta. Pendeta, kamu tuh siapa? Papa saya bukan. Guru saya bukan. Ngapain kamu nasihat saya? Nggak suka. Orang tidak suka untuk dilarang, larangan. Orang tidak suka ditegur. Orang tidak suka dinasehati. Sehingga seringkali harus disertai dengan apa? Larangan tadi, atau teguran tadi, atau nasehat tadi. Harus disertai dengan ancaman. Jangan meludah sembarangan. Itu larangan yang ada di Singapura, bukan di Indonesia. Disertai dengan apa? Ancaman. Siapa yang melanggar akan didenda. Kalau enggak salah, kalau saya enggak salah 500 ribu sekali meludah. Kalau saya enggak salah ya. 500 ribu rupiah ya, kalau enggak salah. Disertai dengan ancaman. Awas ya kalau kamu besok sampai tidak masuk sekolah. Jadi nasihat, besok masuk sekolah ya nak. Disertai dengan ancaman. Awas kamu kalau tidak masuk sekolah besok. Papa akan menghajar kamu. Gitu. Ancaman. Baru jalan kalau dikasih ancaman gitu. Jalannya pun terpaksa. Tapi masih jalan. Larangan, teguran, nasihat. Kalau diberi bumbu ancaman, seringkali jalan. Atau hal lain lagi yang harus dibumbukan di situ adalah dikasih hukuman. Bukan cuma diancam, tapi dihukum. Makanya orang-orang yang melanggar akan undang-undang, melanggar peraturan, semuanya terima hukuman. Hukuman itu macam-macam, bisa denda seperti tadi saya katakan denda.
Bisa juga hukumannya sanksi. Sanksi di mana dia diskors, tidak boleh sekolah selama seminggu. Wah. Kalau anak yang bandel malah seneng ya, enggak boleh sekolah. Atau yang lebih berat lagi, sanksinya itu bentuknya kutukan. Kalau kamu tidak nurut sama mama, kamu menjadi anak yang durhaka. Kamu akan menjadi batu. Nah, itu rasanya dongeng itu ya. Kutukan. Atau dikutuk sama orang tuanya. Karena tidak mau menerima larangan, teguran, koreksi, nasihat dari orang tuanya. Maka anak ini dikutuk. Anak yang terkutuk kamu itu. Gitu. Atau yang berat juga adalah penjara, di penjara. Orang di penjara sebagai apa? Sebagai hukuman. Hukuman karena apa? Karena dia melanggar larangan. Nah, larangan itu dibuat untuk dipatuhi sesungguhnya, bukan untuk dilanggar. Sehingga ketika orang itu melanggar larangan yang ada, teguran mungkin sudah tidak bisa berperan, nasihat mungkin sudah tidak berguna, sehingga orang tadi dipenjara, dihukum. Ada juga orang-orang yang dideportasi, orang-orang dari negara lain, melanggar larangan di negara kita, Indonesia, tidak cuma ditegur, mister, kamu gak boleh begitu ya mister, menir, kamu gak boleh begitu ya, gak gitu, langsung dideportasi. Diusir dengan cara kasar, bahkan Indonesia tertutup untuk orang bernama ini. Nama dan fotonya dia terpajang di setiap pintu masuk ke Indonesia. Karena orang ini dilarang masuk Indonesia, dideportasi. Semua itu terjadi karena apa? Karena manusia tidak suka pada larangan, pada teguran, pada koreksi, pada nasihat atau peringatan. Lalu kuasa kegelapan berperan. Saudara masih ingat ya? Masih ingat ya sama kuasa kegelapan? Kuasa kegelapan itu bukan iblis. Kuasa kegelapan bukan setan. Tapi kuasa kegelapan adalah energi dari iblis dan setan itu yang mempengaruhi manusia setiap detik, setiap waktu. Kuasa kegelapan memicu apa? Memicu dengan bentuk nyata seperti tadi dikatakan, mengeraskan hati. Ini reaksinya. Kalau seseorang mendapat larangan, teguran, atau nasihat, dan dia mau mengeraskan hati karena dia tidak suka sama larangan, teguran, ataupun nasihat, apa yang dia lakukan? Pertama yang paling ringan adalah pengabaian. Diabaikan. Berapa banyak saudara mengabaikan firman Tuhan yang bersifat larangan? Alah, sudahlah. Pendeta tuh gak tahu, gak apa-apalah saya belum malaikat, saya melanggar-langgar sedikit lah. Pengabaian. Mengabaikan ini berarti tidak peduli. Tidak peduli adanya teguran itu. Tuhan sudah menegur, bertobatlah. Tetap saja diabaikan. Atau nasihat firman Tuhan. Padahal sudah sirat di dalamnya ada ancaman loh. Kalau kamu tidak bertobat, kamu begini terus, pada akhirnya kamu pasti akan dihukum masuk dalam neraka. Neraka itu, waduh, ancaman dan hukuman yang berat sekali. Gak keluar lagi orang dari situ. Kalau orang dihukum di mana? Bui penjara masih keluar dari sana. Meskipun penjara seumur hidup ataupun penjara atau hukuman mati diterimanya. Dia masih akhirnya bisa keluar dari sana. Tapi tetap saja orang mengabaikan. Alah, neraka itu jangan-jangan gak ada itu. Itu neraka itu jangan-jangan cuma dongeng. Cuma buat nakut-nakuti anak kecil itu. Supaya anak kecil itu kalau malam gak mainan di ranjang tapi dia cepat tidur. Kalau kamu gak tidur, neraka. Waduh, neraka orang. Kamu bohong, lidah kamu ditarik, buah potong. Tubuh lagi potong. Jadi jangan bohong, oh iya, dia takut. Neraka itu. Semacam dongeng seperti itu. Mengabaikan. Orang biasanya pertama adalah tidak peduli. Berapa banyak firman Tuhan yang saudara pernah dengar dan saudara abaikan.
Yang kedua adalah pelanggaran. Ini kuasa kegelapan menggerakkan orang untuk melanggar, pelanggaran. Jadi artinya sengaja melanggar. Sengaja melanggar. Ketika Hawa makan buah yang dilarang oleh Tuhan di Taman Eden, itu bukan tidak sengaja. Bukan tidak sengaja. Tapi sengaja dia mengambil buah tadi dan memakannya. Sengaja. Pelanggaran. Pertama dia mengabaikan akan larangan Tuhan. Lalu dia mendekat ke buah itu dan dimakannya buah itu. Pelanggaran. Sudah tahu bahwa itu tidak boleh. Sudah tahu perbuatan itu dilarang oleh Tuhan. Ditegur berkali-kali melalui firman Tuhan. Diberi nasihat yang sangat keras oleh firman Tuhan. Tapi tetap saja orang mengabaikannya lalu melakukan pelanggaran. Sengaja melanggar. Sehingga saya katakan pada saudara, berapa banyak, coba saudara periksa diri saudara sendiri, berapa banyak dosa yang saudara lakukan dengan sengaja? Berapa banyak? Bukan dengan tidak sengaja. Kalau tidak sengaja itu gini, saya nemu tali. Tali tadi saya pegang, terus saya tarik, saya bawa pulang. Di ujungnya tali itu ada kambingnya. Terus saya dituduh nyuri kambing. Itu tidak sengaja gitu. Alasannya nemu tali. Berapa banyak saudara sengaja? Sengaja memang betul-betul memang mau melakukan kejahatan itu. Saya kan sering belanja di toko ini. Saya kan sering sekali belanja. Berapa banyak keuntungan toko ini dari belanja saya. Sekali ini saya mau ambil silver queen satu kantong ikan, gak apa-apalah. Toko ini gak akan bangkrut lah. Sengaja. Berapa kali sudah sengaja. Naik sepeda motor. Tengok kiri, tidak ada polisi. Tengok kanan, tidak ada polisi. Lampu stopan merah, kita jalan terus. Berapa banyak yang kayak gitu? Sengaja. Berapa sering? Saudara punya dosa berapa? Saudara hitung aja dalam satu minggu. Atau satu hari kalau terlalu banyak dosanya. Satu minggu pasti pusing dosanya banyak sekali. Oke, satu hari aja. Saudara dosanya satu hari apa saja? Cek. Terus mana yang sengaja? Kasih contrengan. Nanti saudara heran sendiri. Iya ya kok contrengan semua ini? Sengaja semua sengaja. Pelanggaran. Yang ketiga, lebih berat dari itu setelah mengabaikan dan melanggar. Ketika dapat larangan, teguran, koreksi, nasihat adalah yang ketiga adalah penolakan. Penolakan itu membuat memposisikan dirinya menjadi bukan sekutu. Karena kita bukan sekutu, maka kita tidak sekubu. Itu kalau enggak salah Khairil Anwar itu. Itu dulu saya dapat 10. Bukan sekutu, sehingga apa? Ada penolakan. Apapun yang pendeta ini bilang, saya tolak apapun juga. Saya pernah khotbah dan menasihati orang melalui firman Tuhan itu ya. Firman Tuhan kan isinya nasihatnya. Supaya orang itu sadar dan berhenti dari perbuatan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Saya katakan di dalam firman Tuhan itu, dalam khotbah itu, kalau kamu terus melakukan firman Tuhan ini dan keras kepala, kamu mengeraskan hati kamu, maka kamu akan mengalami satu hal yang sangat buruk. Belum sampai lewat dalam bulan ini kamu akan mengalami satu hal yang sangat buruk. Satu, saya langsung dikecam. Dianggapnya saya mengutuki jemaat. Saya gak ngutuki jemaat. Saya ngasih peringatan. Peringatan. Jalan ini menuju kepada jurang. Jadi kalau kamu jalan terus di jalan ini, di malam hari, jangan heran kalau kamu nanti ujungnya terperosok di dalam jurang. Kan peringatan itu, bukan kutukan. Yang kedua adalah apa? Saya dianggap mendoakan sesuatu yang jelek kepada jemaat itu. Lalu jemaat itu mengatakan begini, dalam nama Yesus saya tolak kata-kata itu. Loh, saya mikir dalam nama Yesus, Yesus itu disuruh menolak firman Tuhan yang Yesus berikan. Coba saudara baca firman Tuhan di Alkitab, kisah Tuhan Yesus.
Ketika Tuhan Yesus berkata kepada, katakanlah yang gampangnya lah, kepada orang Farisi, katakanlah orang-orang ahli Taurat, Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka bahwa mereka itu adalah seperti kuburan yang luarnya bersih putih, tapi di dalamnya isinya sampah tulang belulang. Dan mereka tidak terima dikatakan begitu. Lalu mereka katakan, dalam nama Yesus saya tolak kata-katamu. Padahal yang ngomong itu Yesus sendiri. Bingung gak saudara? Saya dibegitukan ya diem saja. Kenapa? Karena itu adalah menjadi akibat yang akan dia terima, bukan saya terima. Tugas saya sebagai hamba Tuhan, memberitahukan larangan Tuhan kepada jemaat. Memberikan teguran Tuhan kepada jemaat dan memberikan nasihat firman Tuhan. Tapi ada yang menolak dan memposisikan dirinya bukan sekutu. Bukan sekutu dengan saya. Bukan sekutu dengan firman Tuhan. Bukan sekutu dengan larangan tadi, teguran tadi, nasihat tadi. Saya bukan bagian dari itu. Saya bukan bagian dari larangan itu, teguran itu. Kalau misalnya sekarang, ya, ya zaman dulu tuh ada gini loh ya, pada saudara mungkin nggak tahu saudara ngalami nggak ya, yang pada zaman-zaman sekitar tahun 60-an gitu ya, zaman-zamannya Kus Plus ditangkap di apa di penjara, Kus Plus ya, tahu Kus Plus nggak ya? Nggak tahu ya, taunya The Massive ya, oke, taunya ST12, ya. Kus Plus di penjara. Saat itu kita dilarang, semua anak-anak muda zaman itu tuh dilarang untuk apa? Memakai segala atribut termasuk pakaian yang berbau kebarat-baratan. Nah saat itu, saudara tahu celana jeans Levi's ya. Levi's kan jelas-jelas Amerika. Dan pada waktu itu celana jeans Levi's keluar edisi terbaru. Dan saya anak remaja pada zaman itu tentu saja pengen punya edisi terbaru dari celana Levi's. Saya masih ingat warna celananya abu-abu muda. Dan celana itu celana yang stretch, yang mulur gitu ya. Tapi celana itu ngepas banget di paha. Jadi pas banget di paha saya. Nah, anak-anak laki banyak yang pakai itu, Levi's itu. Gaya. Saya bergaya jalan kaki dari rumah saya, enggak berapa jauh ke sama ada satu jalan besar di situ, jalan tempatnya ya orang jalan-jalan gitu ya. Namanya Kayu Tangan kalau di Malang itu. Nah, di situ ada bioskop namanya Bioskop Merdeka. Yang orang Malang pasti tahu lah, itu zaman-zaman dulu ini. Di Bioskop Merdeka itu datengin sama petugas saya. Sini, kamu. Pakaian seperti ini dilarang oleh presiden pada waktu itu Bung Karno, presidennya Bung Karno waktu itu anti kepada apa segala budaya-budaya barat pada waktu itu. Sehingga film-film juga yang masuk, film India, film Cina, Vietnam, Rusia, ada film Rusia. Tapi film Amerika gak ada yang masuk. Jadi waduh kalau sekarang dilarang, waduh gimana Marvel ya, aduh susah lah. Kita susah jadi susah, hidupnya hidup jadi susah loh kayak gitu caranya. Saya ditegur. Rambut gaya Beatles kan, saudara tahu The Beatles zaman itu kan zaman The Beatles, rambutnya semua gaya The Beatles gitu, ponian begitu kan, saya juga ponian begitu. Saudara gak kebayang pasti kayak gimana wajah saya ponian The Beatles. Apa ini? Potong rambutnya, cret-cret dipotongnya kasar aja gitu, pokoknya asal kepotong. Ya udahlah saya pikir, udahlah nanti saya ke tukang cukur dirapihin, ganti potongannya gaya apa polisi atau tentara, potong pendek gitu kan. Jadi kan mau apa lagi kan, The Beatles tadi gak boleh. Bukan cuma itu, celana Levi's saya digunting dari bawah, dari mata kaki, digunting terus ke atas. Crek, 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 sampai ke bagian dalam juga ikut kegunting. Dan kain itu lepas, biar. Terus saya gimana ini caranya pulangnya? Malunya luar biasa, jalan kaki dari situ. Waduh, luar biasa. Ada satu apa ya, ada hukuman di situ. Ada satu paksaan di situ. Dan di situ pada waktu itu, pada zaman itu, anak-anak muda banyak yang menganggap peraturan itu tidak sekutu dengan kita, anak-anak muda. Sehingga kita menolak.
melakukan penolakan. Tahu gak saudara, The Beatles itu main di Manila. Pada zaman itu The Beatles main di Manila, dan sekali main di Manila dia kapok. The Beatlesnya kapok, gak mau main lagi. Ya kenapa? Ya ada ceritanya lain. Tinggal ke Indonesia kan? Tinggal main di Jakarta kan? Kita sudah nunggu semua. The Beatles masih lengkap, masih hidup semua. Gak boleh masuk. Pokoknya pada zaman itu kita anggap ini peraturan, betul-betul peraturan yang bukan sekutu. Jadi kita menolak. Tapi karena penolakan itu, jadi ada apa namanya, tekanan-tekanan yang berat yang harus dialami. Karena orang tidak suka dilarang. Tidak suka dilarang, tidak suka ditegur, tidak suka dinasehati. Makanya saya katakan pada saudara, kalau saudara punya anak, coba cek anak saudara, suka enggak dilarang, ditegur, dinasehati. Kalau mereka suka, wah anak saudara jempolan, anak yang baik, super baik. Jangan-jangan dia sedang memendam itu semua, nanti suatu ketika meledak, wuar gitu pada waktu remaja, nanti dia berangkat dari rumah, tidak pulang-pulang. Sekarang sih iya ma, iya pa, gitu kan. Nantinya, hati-hati. Yang keempat adalah setelah penolakan, pertama pengabaian. Kedua, pelanggaran, sengaja melanggar. Ketiga, penolakan. Yang keempat adalah pemberontakan. Ini paling berat. Pemberontakan atau perlawanan. Menganggap buruk pihak yang memberi larangan, nasihat, dan teguran itu. Siapa yang memberi itu? Guru? Guru itu buruk. Saya berontak lawan guru. Siapa yang memberi itu? Papa? Papa itu buruk. Saya berontak lawan papa. Siapa yang memberi larangan, teguran? Nasihat tadi, pendeta, saya berontak lawan pendeta itu. Pemberontakan atau perlawanan menganggap buruk bagi mereka yang memberikan larangan, teguran, dan nasihat. Memang betul nantinya setelah terbukti jatuh di dalam banyak hal yang buruk karena menolak semua nasihat tadi, baru ingat, iya ya. Kemarinnya bukannya sudah dikasih pelajaran, dikasih nasihat sama guru, atau sama papa, atau sama pendeta. Tapi kenapa saya kau abaikan? Tapi ya sesal kemudian, ya tidak berguna. Kuasa kegelapan melakukan, memicu, membuat reaksi seperti tadi. Tapi kuasa kegelapan juga memicu suatu hal di dalam diri orang yang tidak suka ini. Pertama adalah memicu rasa tidak suka. Tahukah saudara, kalau orang tidak suka, makin hari makin tidak suka. Bukannya makin suka loh. Makin hari makin tidak suka. Kalau saudara tidak suka pada seseorang, makin hari saudara akan tanpa sadar nih, kuasa kegelapan membuat saudara makin hari makin tidak suka pada orang itu karena apa? Saudara semakin negatif, berpikir negatif tentang orang ini. Apalagi kalau ada black campaign atau negatif campaign, kampanye jelek tentang orang tadi. Tetangganya kayak siapanya, kayak keluarganya kayak ngomong jelek tentang orang tadi. Saudara semakin gak suka. Bukannya semakin suka, semakin gak suka. Rasa tidak suka, rasa kesal, itu dipicu oleh kuasa kegelapan. Kesal saudara sama orang ini. Seandainya saudara naik kereta api dan sebelahan sama orang tadi. Aduh, kenapa sih saya kok beli tiketnya sebelahan sama orang kesal ini sih? Orang yang membuat saya kesal, membuat saya jengkel, membuat saya marah. Membuat saya benci pada orang ini, tidak suka. Karena apa? Merasa dipaksa. Merasa digurui. Siapa kamu? Apalagi kalau dia lebih muda. Apalagi kalau saudara ya, lebih muda dan saudara memberi nasihat kepada yang lebih tua, kan belum tentu yang lebih tua akan menjadi lebih benar. Mungkin yang lebih muda lebih benar dan bisa memberikan masukan, memberi nasihat, memberikan saran, dan mengkoreksi. Bisa kan? Dulu aja ada teman saya yang kuliah gak lulus-lulus. Dia tiap angkatan selalu berteman dengan dia, angkatan lebih muda berteman lagi sama dia karena dia gak lulus-lulus terus gitu. Sampai akhirnya dia lebih tua daripada dosennya.
Karena teman saya yang satu angkatan dengan saya yang sudah lulus jadi dosen duluan ketimbang saya sebelum saya. Jadi dosen dan si kakak kelas yang dulu. Dulu perasaan kamu tuh memelonco saya. Kamu tuh dulu waktu zaman saya baru masuk jadi mahasiswa, kamu tuh yang ngerjain saya dipelonco. Sekarang kamu kok gak harus lulus gini? Saya bilang ya, janganlah membalas dendam. Gak baiklah membalas dendam. Iya, dulu kepala saya dibotakin, kita tesin lilin tuh. Lilin suruh berdiri di atas kepala saya. Luar biasa panasnya dan luar biasa. Waduh, saya gak bisa lupa. Sekarang dia menjadi murid saya. Aduh, anak ini bahaya nih, bisa gak lulus nih di dosen yang seperti ini. Rasa tidak suka, rasa kesal, dipaksa, digurui. Yang kedua adalah kuasa kegelapan juga memicu apa? Kemarahan. Kemarahan yang muncul kadang-kadang tanpa sebab. Jadi hati saudara seneng gitu, gembira, pas jalan-jalan ketemu sama orang ini, tiba-tiba marah gitu. Kuasa kegelapan memicu kemarahan itu. Kenapa? Karena merasa jenuh. Jenuh kok bolak-balik dilarang, larang, larang, larang. Dinasehati, nasehati, nasehati terus. Tegur, tegur terus. Marah. Firman Tuhan kalau saudara perhatikan ya. Saudara bisa dengarkan di YouTube atau rekaman khotbah saya dari sejak tahun 95 sampai hari ini. Seringkali ada pengulangan-pengulangan. Saya gak pernah khotbah diulang loh ya. Tapi isinya itu ternyata pengulangan. Ada orang yang biasa merokok dan tidak pernah mau melepaskan rokoknya. Dan setiap kali saya katakan berhenti merokok dan sebagainya, dia rasa marah lama-lama. Kenapa sih Pak Andri ini selalu ya, selalu melarang-larang saya untuk merokok. Padahal saya merokok mulut-mulut saya sendiri, uang-uang saya sendiri. Kalau sampai paru-paru saya hancur juga paru-paru saya sendiri. Urusannya apa sama Pak Andri sebagai gembala? Jadi memang ada kemarahan. Kemarahan karena merasa diawasi. Sehingga kalau bersama dengan orang yang sedang atau yang memberi nasihat, atau orang yang memberi larangan tadi, teguran tadi, dia berlaku benar. Tapi begitu tidak ada orang yang melarangnya ini, dia langsung berontak, berlaku tidak benar. Karena apa? Selama itu tadi diawasi. Saya itu depresi loh. Tertekan loh. Diawasi. Dulu ya, saya waktu menjadi dosen, ketika ujian, anak-anak paling tidak suka kalau saya yang nunggu ujian. Karena apa? Karena saya tidak duduk di depan sambil ngantuk. Enggak. Saya duduk di belakang. Sehingga mereka tidak tahu saya sedang apa. Padahal saya di belakang juga ngantuk. Ya nunggu ujian 2 jam apa enggak ngantuk. Sejarah, arsitektur, ngantuk itu. Ngantuk itu 2 jam. Tapi mereka tidak berani nyontek. Karena apa? Mereka tidak tahu situasi saya. Saya di belakang pakai apa? Kecuali kalau mereka pakai kaca spion. Tapi kan enggak ada ya ujian pakai kaca spion. Kiri kanan yang lihat ke saya. Enggak mungkin lah ya. Tapi mereka merasa diawasi. Sempat saya ngawasi ujian itu dan saya ngelihat, ah ini anak-anak lagi ujian, lagi serius nih, gak ada yang nyontek nih. Tapi saya kok pengen ke toilet nih. Saya ke toilet sebentar apa ya. Saya pelan-pelan, tanpa suara, saya pergi ke toilet. Dan anak-anak saya kembali lagi, tetap aja. Dia ngerasa bahwa saya ada di belakang. Gak perlu ngomong, hei kamu jangan nyontek. Gak perlu. Saya batuk-batuk genit aja. Ya sudah. Nah, gak berani nyontek. Karena apa? Diawasi. Tapi apa senang hatinya? Oh, gak senang. Pengennya apa? Pak Andri gak usah ngawasi lah. Saya mau nyontek ini, saya mau buka buku. Gak boleh, ujian kok nyontek. Nah, larangan. Saya gak suka larangan. Saya gak suka larangan. Saya gak suka teguran. Zaman dulu tuh ya, ada anak-anak yang suka, ya ini sedikit pengalaman-pengalaman sedikit. Ujiannya itu gambarnya digambarin oleh orang lain. Dia sendiri gak terlalu bisa gambar. Minta tolong temennya yang gambarin. Saya periksa ujiannya itu. Tahukah saudara, gambar itu seperti tulisan tangan. Seperti tanda tangan gambar itu. Sehingga kalau orang nyontek-nyontek tanda tangannya seseorang, pasti gak akan sempurna.
tulisan tangannya pun beda. Gambar juga tarikannya beda. Sehingga ketika saya lihat, ini bukan gambarnya dia. Ini gambarnya si orang ini, anak ini. Yang memang pintar gambar. Cara narik garisnya pun beda. Tekanan garisnya beda. Saya panggil dia. Nah, di sini ada teguran, koreksi. Gak suka dia. Udahlah Pak Andri, gak apa-apalah. Dan sebagainya. Gak bisa dong. Ini koreksi kamu tuh harusnya kerjanya itu jujur. Harus gambar kamu sendiri. Harus, namanya juga di bidang arsitektur, gambar kan. Harus gambar kamu sendiri. Setelah saya hukum, saya beri nasihat. Mau dengar nasihatnya? Enggak mau dengar. Akibatnya apa? Ya dia ngulang lagi. Dan zaman dulu itu ngulangnya bukan satu semester. Ngulangnya itu satu tahun. Tua-tua lu di jalan. Jangan pernah bohongi saya tentang gambar. Saya bilang, saya ini dikarunia Tuhan mata yang jeli untuk lihat-lihat seperti itu. Marah dia. Merasa dibatasi. Merasa dipersalahkan. Loh ya memang salah kok. Orang seringkali ya, coba perhatikan. Orang seringkali salah dan tidak mau dipersalahkan. Bukan saya kok. Berapa kali kayak gitu. Bukan saya. Dari sejak kecil ya, kakak adik. Seringkali gitu, adiknya yang salah. Adiknya bilang, bukan saya. Bukan saya siapa? Tinggal satu orang lagi kakaknya. Kakaknya juga, bukan saya. Bingung papa mamanya, mana nih yang salah? Siapa yang mecahkan vas bunga ini? Itu kemarahan. Kuasa kegelapan menimbulkan kemarahan. Kemarahan di dalam hati orang yang dilarang, ditegur, dan dinasehati. Tingkat yang lebih tinggi lagi, apa yang dilakukan oleh kuasa kegelapan ini setelah rasa tidak suka, kesal, atau kemarahan. Berikutnya lagi adalah kebencian. Sehingga saya benci. Mulai sekarang saya tidak mau ke gereja lagi. Saya benci. Karena apa? Karena bolak-balik saya dilarang terus. Bolak-balik saya dinasehati terus. Bolak-balik saya dikoreksi terus. Masalah saya gak beres-beres. Tapi saya dinasehati terus. Nasehat itu tidak bisa menyelesaikan masalah saya. Mulai sekarang saya tidak mau ke gereja lagi. Kalau zaman sekarang kita bisa berpikir gini. Orang itu tidak ke gereja mungkin saja live streaming. Mungkin saja mengikuti ibadah melalui live streaming. Mungkin saja harapannya begitu. Tapi mungkin saja tidak. Atau bahkan saya tidak mau bergereja lagi di sini. Kenapa tidak mau bergereja lagi di sini? Penyebabnya apa? Terlalu banyak nasihat, terlalu banyak larangan, terlalu banyak teguran. Pak Andri itu perfeksionis orangnya. Sedikit-sedikit apa ditegur. Jangan katakan saya perfeksionis, saya negurnya itu pakai Alkitab. Alkitab ini firman Tuhan. Tuhan itu perfeksionis, luar biasa loh. Tuhan itu perfeksionis. Orang yang masih punya dosa kecil saja, tidak akan pernah masuk surga. Apa enggak perfect dia? Apalagi dosa besar. Dosa kecil saja, enggak masuk surga. Kalau belum diampuni dosanya. Kalau belum ditebus dosanya, belum dibayar harganya oleh Tuhan Yesus, oleh darah Yesus. Dia orang baik, luar biasa baiknya. Tapi tidak percaya Yesus. Lalu dia melakukan dosa kecil. Dosa, hampir putih lah dosanya itu. Ada dosa warna putih. Apa masuk surga? Saya jamin. Di zaman dulu saya ngomongnya, saya bertaruh. Gak boleh bertaruh ya pendeta ya. Saya jamin tidak akan masuk surga. Lo tahu dari mana Pak Andri? Emangnya surga itu punyanya Pak Andri? Bukan. Saya taruh di Alkitab. Saya pelajari Alkitab ini loh. Makanya saya bisa ngarahin. Jangan sampai kita tuh mempunyai pengertian yang salah tentang firman Tuhan. Jangan sampai kita mempunyai tafsiran yang semau-mau kita tentang firman Tuhan. Hati-hati loh. Boleh saja orang tuh menganggap Allah tuh tidak ada. Tapi Allah tetap ada.
Saudara yang belum pernah ke Amerika Serikat, saudara bisa menganggap Amerika Serikat tidak ada. Boleh saja. Tapi Amerika Serikat tetap ada. Saudara boleh tidak percaya akan akhir zaman, tapi akhir zaman tetap saat ini terjadi. Saya ingatkan pada saudara, saya suka Marvel. Ya. Dari kecil loh, saya dari kecil, bukan kayak orang-orang zaman sekarang, baru sekarang suka Marvel. Saya dari kecil suka kisah-kisah Marvel. Ya. Tapi saya beritahu pada saudara, Marvel itu dongeng. Itu tidak benar. Jadi mulai ada orang berpikir gini, iya, jangan-jangan ada universe lain di tempat lain, dan di sana ada Andri yang lain di sana. Gak ada loh. Itu cuma dongengnya Dr. Strange. Gak ada apa universe lain. Orang mencoba menciptakan metaverse, bukan multiverse ya, metaverse. Diciptakan. Apakah itu metaverse real ada? Gak ada loh itu. Jangan main-main, saudara, tidak ada itu. Yang ada adalah firman Tuhan. Apakah ada universe lain? Saya jawab ada, tapi itu namanya surga. Bukan dunia. Tidak ada dunia lain. Tidak ada sampai kapanpun, ini saya berani nantang siapapun, profesor kayak siapa yang jago-jago. Tidak ada orang di planet lain. Tidak ada alien. Tidak ada. Mau gimana juga. Tidak ada yang namanya apa alien, inhumans, apapun juga lah. Itu dongeng, saudara suka Marvel silahkan. Memang filmnya atau bukan filmnya, ceritanya bagus. Tapi ingat loh, itu dongeng. Jangan anggap bahwa Gunung Tangkuban Perahu itu benar-benar ditendang oleh Sang Kuriang. Jangan loh, saudara. Saya kasih nasihat pada saudara, jangan loh. Waktu saudara kecil memang dinasehati atau diceritain, Sang Kuriang menendang perahu. Jadi Gunung Tangkuban Perahu. Betul, gunungnya bentuknya seperti tangkuban perahu. Tapi bukan berarti itu real, itu dongeng. Yang nyata itu adalah Tuhan Yesus mati di atas kayu salib menebus dosa kita dan bangkit pada hari yang ketiga. Itu real. Tuhan Yesus naik ke surga dan nanti akan datang kembali, itu benar. Coba lihat, kuasa kegelapan menggiring kita untuk ragu-ragu kepada yang benar dan malah percaya kepada yang dongeng. Sehingga apa? Tidak suka dilarang, ditegur, dinasehati. Termasuk oleh firman Tuhan. Karena rasa tidak suka itu, maka seringkali maksud baik dari larangan. Maksud baik dari teguran ataupun koreksi. Maksud baik dari nasihat ataupun peringatan. Itu berdampak buruk. Saya bertanya pada saudara. Bagaimana nasib para rasul di zaman gereja mula-mula? Bagaimana nasibnya rasul Paulus, rasul Petrus, rasul Andreas, Thomas dan semuanya? Bagaimana? Mereka mati syahid. Gara-gara apa? Gara-gara mereka memberikan larangan Tuhan. Gara-gara mereka memberikan teguran Tuhan. Gara-gara mereka memberikan nasihat firman Tuhan. Apa yang mereka lakukan sampai mereka dihukum mati? Bukan kejahatan. Bukan sesuatu yang merugikan. Sebetulnya kalau orang-orang pada zaman itu mau mendengarkan akan larangan, teguran, menerima nasihat firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Petrus, mereka semua akan hidup dalam hidup yang kekal oleh Tuhan Yesus. Tapi mereka tidak suka. Tidak suka. Dan tidak suka itu sudah mulai dari rasa tidak suka. Rasa kesal, benci. Timbul kemarahan. Dan berikutnya adalah kebencian yang ditujukan kepada pembawanya. Makanya kamu akan dibenci oleh dunia. Karena kamu bukan dari dunia. Kalau saudara dan saya menyukai dunia, kita tidak akan dibenci oleh dunia. Tapi kalau saudara dan saya tidak suka kepada dunia, saudara akan dibenci oleh dunia.
Sekarang kok saudara tes saja hidup saudara. Saudara disukai enggak oleh dunia? Saudara samanya enggak dengan mereka? Saudara ikut tidak dengan gelombang-gelombang ya sukacitanya orang dunia? Pada waktunya harusnya ibadah. Ah, saya lebih baik menikmati kehidupan bersama dengan rekan-rekan goes bersama. Goes. Dosa enggak goes? Enggak dosa. Lu, enggak ada yang dosa lu. Orang naik sepeda apa dosa? Olahraga sepeda dosa enggak? Enggak dosa. Kuasa kegelapan bilang, enggak apa-apa itu enggak dosa. Tanya sama pendeta. Pendetanya juga naik sepeda. Sepeda statis di rumah terus. Enggak dosa. Tapi dilakukannya pada waktu harusnya datang ibadah. Merasa enggak sih kalau saudara dijebak oleh kuasa kegelapan ketika kuasa kegelapan itu berupa ya satu peraturan dari tempat kerja saudara yang akan saudara masuki, saudara melamar kerja di sini. Dan saudara akan diwawancarai. Kapan wawancaranya? Persis pada jam ibadah hari Minggu di gereja. Merasa enggak kalau itu adalah kerja kuasa kegelapan? Lalu harus bagaimana Pak Andri? Kalau saya jadi kamu, saya tolak kerja di situ. Kalau mau wawancara saya setelah ibadah. Hari Minggu boleh, tapi siang, sore setelah ibadah. Atau besok Senin. Minggu itu jamnya ibadah kok disuruh wawancara. Disuruh kayak gini. Kalau saya tolak. Oh yo, tapi kan kalau ditolak susah lagi Pak Andri dapatnya. Nah, di situ kelemahan. Kita itu dipukul di bagian kelemahannya oleh siapa? Oleh kuasa kegelapan. Wawancara kerja dosa enggak? Enggak dosa. Vaksin dosa enggak? Enggak dosa. Tapi kenapa vaksinnya di hari Minggu? Coba saya tanya pada saudara. Kenapa mesti vaksinnya di hari Minggu? Terus vaksinnya cari vaksin yang bisa membuat saudara demam dan bergetar-getar tubuh saudara. Buat apa coba? Demam bergetar seminggu lagi kena COVID. Tapi kalau dinasihati kayak gini, gak enak telinganya. Gak seneng larangan ini, gak seneng teguran ini. Amsal 15 ayat 12. Amsal 15 ayat 12. Amsal 15 ayat 12. Si pencemooh tidak suka ditegur orang. Ia tidak mau pergi kepada orang bijak. Siapa dia? Dia itu pencemooh. Dia mencemooh orang ini, orang itu, temennya, siapapun dicemooh sama dia, dikritik, disana, tapi dia tidak mau ditegur. Teguran seringkali tidak menyenangkan bagi orang yang menerimanya. Saudara kalau ditegur, milih ditegur atau milih tidak ditegur? Ya milih tidak ditegur lah. Meskipun salah. Pengennya salah tapi lolos gitu loh. Pengennya korupsi tapi bebas gitu. Itu pengennya gitu loh. Orang tuh pengennya tuh jadi Tuhan. Saya mau jadi Tuhan. Saya mau melakukan kesalahan, dosa yang nikmat tapi saya tidak dihukum. Kenapa kok gak dihukum? Kan saya Tuhan. Orang tuh pengen kayak gitu. Makanya dengan apa namanya menciptakan kisah-kisah dan sebagainya, dongeng dan sebagainya itu sebagian dari meluapkan apa yang menjadi hal-hal yang tidak terpenuhi di dalam dirinya sebetulnya. Tapi ya enggak apa-apa juga. Asalkan itu tidak bersalah di hadapan Tuhan. Teguran seringkali tidak menyenangkan bagi yang menerimanya. Kenapa? Sebab itu berarti dia bersalah. Kalau saya ditegur, saya merasa saya ini jadi bersalah karena ditegur. Dan umumnya orang tidak suka dipersalahkan. Orang tidak suka dipersalahkan. Orang tidak suka dikoreksi. Tidak suka dikoreksi. Enggak suka. Jadi kalau dikoreksi baper. Tersinggung. Enggak mau ke gereja lagi. Enggak mau melayani lagi. Udah saya berhenti aja. Kasihkan yang lain pelayanan. Saya memang enggak mampu kok. Saya memang enggak bisa kok. Lu dikoreksi itu supaya lebih pinter loh. Dikoreksi itu supaya lebih baik loh.
Saudara, ya mungkin saudara, ya kembali Beatles ya, Beatles lagi. Saya suka Beatles, jadi saya seringkali ngambil contohnya Beatles. Ada filmnya Beatles yang terakhir tahun 2021, Beatles kan sudah dua meninggal dunia, dua lagi sudah berpisah. Tahun 2021 judulnya Get Back. Bagus sekali film itu. Karena film itu film dokumenter. Selama kurang lebih 10 hari menjelang Beatles show untuk lagu Get Back. Tahu lagu Get Back-nya Beatles ya. Nah, di situ ada perbincangan antara John Lennon, sudah ada Yoko Ono, itu memang Yoko Ono itu memang jadi penyebab. Soalnya gak tahu penyebab apa ya, gak usah diceritain lah. Paul McCartney, Ringo, George. Mereka ngobrol di situ, mereka latihan, mereka gak tahu lagu apa. Kadang-kadang mereka main gitar ya begitu-begitu saja sambil ya ya kayak di sini kadang-kadang kan suka gitu. Gitu kan. Ya kan kunci-kuncinya saling kasih tahu gitu. The Beatles juga gitu. Saling koreksi. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memperbaiki performa. Lagu ini karangannya Paul McCartney, tapi dikoreksi sama yang lain supaya lagunya jadi bagus. Jadi jangan saudara kira lagu-lagu The Beatles yang bagus-bagus itu adalah lagu-lagu yang memang dikarang oleh John Lennon atau Paul McCartney secara langsung dan sudah selesai. Enggak loh. Ternyata dia itu dikoreksi dari banyak pihak sehingga jadinya lagu yang luar biasa itu. Hasilnya apa? Hasilnya lebih baik kalau mau dikoreksi. Tapi orang kadang-kadang enggak mau dikoreksi. Apalagi yang mengoreksi itu lebih mudah. Apalagi kalau misalnya saya bisa gitar. Saya pinter gitar dan saya ngajari gitar orang lain. Ah, saya ngajari Lala aja. Saya pinter gitar, saya ngajari Lala gitar. Sampai Lala akhirnya latihan sendiri, jago dia. Dan ketika kita main bersama, kolaborasi bersama, main bersama, Lala koreksi saya. Om, harusnya jangan itu. Larinya ke G dulu baru ini. Larinya gini. Saya kesel, om, kamu tuh murid saya kok malah ngoreksi saya. Padahal koreksinya dia benar. Orang itu tidak sadar bahwa ketika kita menerima teguran, menerima nasihat, menerima koreksian, itu semua adalah demi kebaikan kita sendiri. Jadi jangan marah sama pendeta ketika pendeta itu menasehati, memberi saran. Jangan, pendeta itu bisa cuma ngomong tok gini-gini bla 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 bla. Dia enggak jalani sih. Yang punya problem kan bukan dia, kan saya. Ya buat pendeta itu gak ada untungnya juga menegur saudara, memberi nasihat kepada saudara, gak ada untungnya loh itu. Itu karena firman Tuhan, dia terima, oh ini firman Tuhan, ini nasihat buat si Anu, terus kasih nasihat buat si ini. Ayolah bro David, nah bro David ini, David lain, bukan David sini, bukan. Kalau lagi firman Tuhan, dengerinlah, jangan keluar. Itu pas lagi nasihat-nasihat buat kamu, bro David. Supaya kamu hidupnya diberkati Tuhan. Supaya kamu menjadi orang yang luar biasa di dalam Tuhan. Dikasih oleh Tuhan. Dan kan sudah punya nama hebat, David. David itu tokoh Alkitab yang luar biasa dikasihi Tuhan. Harusnya cocoklah dengan nama itu. Starting point-nya sudah nama David. Wah, luar biasa. Sekarang hidupnya sebagai David. Nah, bukan yang di sini ya. Sini sih baik. Nasihat firman Tuhan itu perlu. Tapi dikatakan di sini pada ayat 12 tadi. Jadi Amsal 15. Si pencemooh tidak suka ditegur orang. Ia tidak mau pergi kepada orang bijak. Kenapa? Orang bijak ini gak akan ngasih duit. Orang bijak ini paling ngasih nasihat. Kalau orang kaya mau, karena orang kaya bakal ngasih duit. Ini orang bijak. Coba bandingkan dengan Amos 5 ayat 10. Amos 5 ayat 10. Amos 5 ayat 10.
Mereka benci kepada yang memberi teguran di pintu gerbang, dan mereka keji kepada yang berkata dengan tulus ikhlas. Bahkan tidak menyukai orang yang mengatakan tentang fakta dari keburukan orang yang ditegur itu. Kenapa orang takut cek kesehatan di laboratorium? Bahkan tes PCR saja takut orang. Kenapa? Karena orang tidak mau melihat kenyataannya. Kenyataannya setelah dites itu, waduh, gua punya masalah di jantung, ginjal, gua punya masalah di semua bagian tubuh saya, paru-paru saya ternyata. Orang gak mau. Orang gak mau lihat kenyataan, fakta, keburukan yang ada pada diri orang itu. Kenapa takut tes PCR? Takut nanti ketahuan bahwa saya ini COVID. Ada jemaat yang live streaming. Pak Andri bantu doa ya, biasa gitu orang ya. Pendeta apalagi pendeta masa bantu duit, pendeta tidak punya duit, minta bantu duit, bantu doa lah, cocok. Pak Andri bantu doa ya. Saya ngerasa ini rasanya perut saya gini, terus saya ngerasa badan saya gini. Saya bilang sama dia, besok, karena itu saat itu sudah malam, besok kamu cek PCR. Duh, nggak usah lah Pak Andri. Cek, ini bukan orang nggak punya duit loh ya, ini orang kaya loh. Cek PCR, berapa sih PCR buat orang kaya? Ya nggak masalah, cek PCR. Nggak mau dia. Gak mau, benar-benar gak mau. Oke. Saya bilang gini, oke. Kalau kamu gak mau, minumlah obat ini. Untuk mengatasi. Minum obat ini pada hari ini, terus 2 hari lagi kamu minum obat ini lagi. 2 hari lagi kamu minum obat ini lagi. Kamu sudah tahu lah kira-kira obat apa yang saya sarankan. Ya kan? Setelah itu, pada hari ke-7, kamu cek PCR kalau kamu mau, pasti negatif. Kamu gak COVID. Dia nurut minum obat itu. Setelah itu, setelah 7 hari, Pak Andri, sekarang saya enakan badannya. Enakan badannya, tapi jangan kemana-mana dulu dan jangan nulari orang-orang serumah kamu. Karena kamu punya daya tular yang tinggi. Tetap gak mau ngakui bahwa saya kena COVID, gak mau dia. Kekeh orang itu. Saya mikir aneh sih. Kenapa? Karena tidak suka. Tidak suka fakta keburukannya diketahui orang. Ada orang yang mau cerita di depannya, di depan umum gitu. Saya keburukan saya dari sejak kecil ya. Saya kecil keburukan saya begini, remaja saya keburukan saya, sampai setua ini saya keburukan gini. Ada yang mau menggelar keburukannya? Enggak ada yang mau. Kalau saudara pergi ke ruang tamu, seseorang di situ biasanya dipajang apa? Ijazah S2-nya dia, S3-nya dia. Piagam penghargaan. Medali kemenangan atau piala dipajang semua. Ada yang pajang di situ surat bebas dari penjara, ada surat bebas penjara dipajang di bingkai bahwa saya tahun sekian pernah masuk penjara dan saya sudah bebas. Tidak ada. Amsal 18 ayat 2. Amsal 18 ayat 2. Orang bebal tidak suka kepada pengertian, hanya suka membeberkan isi hatinya. Larangan, teguran, koreksi, nasihat, peringatan itu memberikan apa? Pengertian. Tapi orang bebal, bukan saya ngomong loh ya, ini firman Tuhan nih. Orang bebal tidak suka pada larangan. Saya tidak suka larangan. Orang bebal tidak suka pada teguran atau koreksi. Nasihat, peringatan. Artinya apa? Orang bebal tidak suka dilarang.
Orang bebal tidak suka ditegur. Orang bebal tidak suka dikoreksi. Orang bebal tidak suka dinasehati. Orang bebal tidak suka diberi peringatan. Saudara termasuk orang yang suka menerima larangan, dilarang, suka ditegur, suka dikoreksi, suka dinasehati. Apakah saudara suka diberi peringatan oleh firman Tuhan? Atau saudara tidak suka? Ayat firman Tuhan mengatakan Amsal 18 ayat 2, orang bebal tidak suka kepada pengertian. Hanya suka membeberkan isi hatinya. Saya tambahin, yang bebal. Ini yang tidak disukai. Itu sebabnya judul khotbah ini saya beri judul yang tidak disukai. Puji Tuhan, amin. Mari kita nyanyikan satu lagu. Daud mengatakan, ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku. Aku katakan, ujilah aku Tuhan. Ujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku. Selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Tertuju padamu. Aku cinta padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadiratmu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu. Mari kita bangkit berdiri. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan kau layak disembah. Ku nyanyi hosana, puji dia, sembah dia. Ku nyanyi hosana
aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Ku nyanyi hosana. Bagi rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, adalah karena Engkau mengasihi kami, maka Engkau melarang kami untuk melakukan hal-hal yang akan mencelakai kami. Adalah karena Engkau mengasihi kami, maka Engkau Tuhan menegur kami ketika kami melakukan hal yang tidak diperkenan oleh Tuhan. Adalah karena Engkau mengasihi kami, maka Engkau memberikan nasihat yang tidak habis-habisnya melalui firman Tuhan. Kami mau ya Tuhan, untuk terus diperbarui, diperbaiki oleh firman Tuhan dalam hidup kami. Supaya jika hari ini adalah hari terakhir dalam hidup kami, kami boleh benar-benar didapati layak di hadapan Tuhan, berkenan kepada Tuhan. Dan kami pasti akan masuk di dalam surga yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Karena firman Tuhan membentuk hidup kami melalui semua larangan, melalui semua teguran, melalui semua nasihat. Ampuni kami ya Bapa. Ampuni kami jika sampai pada hari ini masih ada bagian-bagian dosa yang jelas-jelas kami ketahui itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi masih kami pegang, masih kami lakukan, masih belum kami tinggalkan. Ampuni kami ya Bapa. Tolong kami untuk bisa lepas dari dosa ini. Dosa yang sungguh-sungguh membuat hati Tuhan berduka melihat apa yang kami lakukan. Waktu kami tidak lama lagi. Mungkin umur kami masih muda. Mungkin umur kami belum tua. Tapi bisa setiap saat merupakan akhir dari umur hidup kami di dunia ini. Kami tidak mau meninggal di dalam kondisi yang masih buruk. Oleh sebab itu koreksi kami masing-masing. Perbaiki kami masing-masing ya Bapa. Jangan ada satu hal pun yang buruk, yang dosa, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yang tidak benar. Itu masih melekat dalam hidup kami. Ampuni kami. Tolong kami melepaskannya Tuhan. Tolong kami melepaskannya. Mungkin kami malu bercerita pada orang lain. Kami tidak perlu bercerita pada orang lain. Tapi kami hanya mau Tuhan menolong kami melepaskan dari semua hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan ini. Terima kasih Bapa. Jamah setiap anak-anakmu yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini. Biarlah kuasa firman Tuhan ini terus berbicara. Bapa di dalam surga, kami sehati berdoa untuk Adriana yang saat ini sedang mengikuti live streaming. Entah di mana Adriana berada, minta didoakan untuk pekerjaannya. Kalau Adriana ini belum mendapatkan pekerjaan, Tuhan tolong pimpin ya Tuhan. Agar dia dapat segera mendapatkan pekerjaan yang cocok dan menjadi berkat buat dia. Tapi jika dia sudah mendapat pekerjaan dan saat ini justru ada masalah di tempat kerjanya, Tuhan, Engkau mengetahui apa yang sedang terjadi. Engkau juga akan turun tangan mengatasi masalah yang dihadapi oleh saudara kami Adriana ini di tempat kerjanya. Sehingga semuanya bisa terselesaikan dengan baik. Tuhan bukakan jalan berkat bagi semua orang yang mendengar firman Tuhan ini melalui live streaming. Tuhan bukakan semua jalan berkat bagi semua orang yang mendengarkan firman Tuhan ini
pada ibadah langsung onsite di tempat ini. Tuhan berkati mereka yang mendengarkan melalui rekamannya nanti. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji nama Allah. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Saya ingin beritahukan kepada saudara sekalian bahwa Pak Junius akan mengaktifkan tim pelayanan kunjungan yang akan dipimpin oleh Pak Junius. Bagi saudara yang ingin melayani dalam tim kunjungan ini, saudara dapat langsung hubungi Pak Junius untuk bisa mengetahui bagaimana rencana Pak Junius di dalam bergerak melakukan kunjungan ya. Ya, lalu siapa saja dan apa saja kriterianya untuk dikunjungi dan sebagainya, nanti saudara bisa mengetahui dari Pak Junius. Lalu setelah ibadah ini akan ada acara spesial, yaitu acara gabungan antara The Lantern kaum muda dengan persekutuan wanita dan persekutuan pria bersama-sama menikmati acara apa games ya untuk 17-an. Jadi kalau saudara lihat ada pohon batang pinang dan sebagainya di luar sana, itu ya berarti saudara nanti siap-siap saja. Saudara sudah lihat ada karung-karung dan sebagainya kan? Nah, siap-siap saja. Karungnya sudah dipersiapkan ukuran SML kok, jangan khawatir. Triple L malah ada karung. Ya. Hadirilah acara ini, karena acara ini acara yang menarik dan ada hadiah-hadiahnya yang menarik juga. Acara ini untuk menggalang kebersamaan kita semua dan relax, sukacita bagi kita acaranya games ya. Lalu ikutilah siaran programa 1 RRI Bandung. Acaranya Mimbar Agama Kristen yang akan saya bawakan pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 jam 8 malam, gelombang 97,6 dan RRI Playgo. Saya harap saudara mengikutinya karena firman Tuhan yang dibawakan ini adalah firman Tuhan yang mungkin saudara juga baru pertama kali dengar. Anak-anak diundang untuk mengikuti kebaktian anak kata minggu ini masih online, tapi minggu depan ibadahnya di sini di Violet 3. Minggu depan jam 8 pagi tanggal 28 Agustus onsite. Hadirilah persekutuan The Lantern dalam ibadah online pada hari Minggu depan tanggal 28 Agustus 2022 jam 7 malam melalui Zoom, yaitu Bible Figure tentang tokoh Simpson. Saya akan membawakan kupasan tentang tokoh Simpson ini pada The Lantern nanti tanggal 28 jam 7. Semua meeting ID-nya bisa saudara minta dari Ibu Heni ataupun kalau yang The Lantern dari saudara Aldi. Jangan lupa nikmati berkat Tuhan melalui YouTube channel Tabernakel Kasih dan nikmati juga Instagram Tabernakel Kasih, 1 menit penuh berkat. Dan saudara yang mau bantu untuk pelayanan di bidang ini ya, untuk edit dan sebagainya, saudara juga bisa daftarkan diri karena ini juga kekurangan tenaga ya. Bawalah keluarga, teman, kenalan untuk bersama-sama kita menikmati berkat-berkat Tuhan di dalam setiap acara GPKDI Tabernakel Kasih. Jangan lupa Zoom hari Jumat memahami ayat-ayat Alkitab. Saya tidak bosan-bosannya mengundang saudara, meskipun mungkin saudara tidak datang juga, tapi tetap saja saya undang
Yang penting di depan Tuhan saya sudah mengundang saudara untuk ikut Zoom Jumat memahami ayat-ayat Alkitab. Malah ada orang-orang yang dulunya rajin ikut Zoom Jumat, sekarang mulai tidak pernah nongol lagi. Ya Pak Andri itu nggak tahu, saya itu sibuk sekali loh Pak Andri. Ya memang sih sibuk. Ya memang kita harus memilih waktu untuk bisa menerima berkat Tuhan. Zoom Jumat ini bukan hal yang kosong ya, karena ini kita ngobrol-ngobrol tentang firman Tuhan. Santai dibawakannya, tapi tentang firman Tuhan. Ya, dan jangan lupa untuk anak-anak kita ikut di dalam acara Santai Bersama Kata Zoom Rabu jam 7 malam. Ingatkan anak-anak kita untuk bisa mengikuti dan boleh mengajak teman-temannya untuk bergabung di acara Santai Bersama Kata ini. Ya, saya rasa itu saja, dan Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kita telah diberkati melalui firman Tuhan. Kini saatnya kita mau memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Untuk jemaat yang mengikuti ibadah di tempat ini dapat memberikan persembahannya langsung kepada kantong-kantong yang akan diedarkan. Untuk jemaat yang mengikuti ibadah melalui live streaming dapat memberikan persembahan dengan cara mentransfernya kepada rekening yang ada di layar saudara-saudara sekalian. Selamat memberikan, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa, terima kasih pagi hari ini diberikan kami kesempatan untuk boleh beribadah bersama-sama memuji menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Dan kiranya Tuhan firman-Mu yang sudah kami dengarkan boleh menjadi rema dalam hidup kami, sehingga semakin hari kami semakin serupa dengan Kristus di dalam segala hal aspek bagian kehidupan kami. Berkati terus senantiasa hamba-Mu Pak Suandi yang sudah menyampaikan, yang sudah melayani firman Tuhan bagi kami semua dalam segala hal dalam kehidupan hamba-Mu ya Bapa. Terima kasih setiap persembahan yang sudah dibawa di hadapan Tuhan juga pagi hari ini kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang sendiri yang akan memberkati di dalam seluruh aspek kehidupan seluruh jemaat Tuhan, pekerjaan, keluarga mereka diberkati dengan berlipat kali ganda, maupun juga yang
memberikan persembahan lewat terserbang. Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang memberi yang tidak kami lihat, tapi Tuhan berkati mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Pimpin kami terus dari hari ke hari untuk terus hidup dalam rencana Tuhan. Dan setiap keputusan, setiap apapun yang kami buat dalam hidup kami, seturut dengan rencana Tuhan dan seperti yang Engkau kehendaki terjadi. Terima kasih ya Bapa. Tolong berikan kami perlindungan, tuntun bungkus kami dengan kuasa-Mu, sehingga kami dalam kondisi yang sehat. Segala penyakit apapun kami dihalaukan ya Bapa, terlebih-lebih COVID-19. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami diberikan perlindungan ya Aisra. Dan minggu depan kami boleh kembali bertemu di tempat ini dalam ibadah dengan kesehatan yang baru, kekuatan yang baru, sukacita yang selalu baru daripada Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan hidup kami. Kami akan berpisah sebentar lagi. Dan Tuhan, setiap aktivitas kami setelah ini kami serahkan juga ke dalam tangan Tuhan. Tuhan sendiri yang akan memberkati. Kami teringat Tuhan jemaat-jemaat yang mungkin tidak bersama kami di tempat ini, yang sedang berada di rumah, yang ikut ibadah lewat streaming, lewat live streaming, maupun yang juga yang sedang bersama dengan kami. Jika mereka sedang dalam kondisi yang kurang baik, kurang sehat, sedang sakit, sedang mengalami gangguan kesehatan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sembuhkan, Tuhan jamah pulihkan, sehingga mereka dapat mengalami kesembuhan dan kekuatan yang baru, kesehatan yang baru daripada Tuhan. Yang sedang mengalami pergumulan hidup, yang sedang berjuang menantikan jawaban doa daripada Tuhan, kami berdoa juga dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tolong berikan jalan keluar, Tuhan tolong jawab setiap pergumulan-pergumulan mereka. Dan biarlah mereka terus saja berharap kepada Tuhan di dalam situasi dan kondisi apapun yang sedang terjadi. Dan dalam keadaan sesulit apapun, mereka dapat melihat dan tetap beriman dan percaya bahwa jalan keluar hanya ada satu-satunya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, kami berdoa dan kami percaya mereka akan mengalami kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan mereka. Terima kasih, haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari angkat kedua tanganmu, buka hatimu, dan terima berkat daripada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan senantiasa mencurahkan Engkau kasih karunia dan menyinari Engkau dengan wajah-Nya. Tuhan memberkati Engkau ketika Engkau berada di dalam maupun di luar rumah. Apapun yang dikerjakan oleh tangan-Mu dibuat berhasil oleh Tuhan. Engkau semakin naik dan bukan semakin turun. Sukacita, damai sejahtera, dan berkat berkelimpahan menyertai, melingkupi, memenuhi seluruh kehidupan-Mu. Mulai saat pagi hari ini sampai Tuhan Yesus sering datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur buat ibadah kami pagi hari ini. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapak Ibu, kita bersatu teduh sejenak. Selamat hari Minggu, Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati kita semua.